Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisevilia Molita. Saya dari Pendidikan Biologi UIN Raden Patah Palembang tahun angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan web pembelajaran dan tutorial pembuatan LKPD. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke dalam proses pembuatan web pembelajaran dan LKPD, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian dari web pembelajaran, manfaatnya, selanjutnya apa dari tadi pengertian dari LKPD dan manfaatnya itu apa saja. Nah, dari web pembelajaran adalah suatu media pembelajaran berbasis web. Di sini saya akan menggunakan Google Site yang manfaatnya bisa kita rasakan saat kegiatan pembelajaran secara daring, di mana pembuatannya ini sangat mudah. Kita dapat menyisipkan absen, video pembelajaran, selanjutnya bisa menyisipkan kuis ataupun materi pembelajaran kita. Nah, yang kedua itu ada LKPD atau singkatan dari lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja peserta didik ini dapat kita gunakan pada kegiatan daring maupun luring, yang bertujuan membantu kita dalam kegiatan baik kegiatan eksperimen berupa kegiatan di laboratorium maupun kegiatan kuis. Nah, baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan mulai menjelaskan bagaimana cara membuat web pembelajaran. Mari disimak bersama ya.
maka akan muncul sisipkan link. Nah, pada bagian sisipkan link ini, teman-teman tinggal mengklik sisipkan link, nanti akan muncul sendiri halaman-halamannya. Nah, ini contoh, ini sebelumnya sudah saya kaitkan ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita tinggal pilih absensi. Nah, otomatis ini kita klik terapkan, otomatis apabila kita mengklik gambar maka langsung masuk ke bagian absensi. Sama halnya dengan gambar-gambar yang lain, kita ketuk dua kali maka akan kita klik seperti ini. Nah, kita pilih apa yang ingin kita terapkan. Ini kan kita terapkan tujuan pembelajaran, saya terapkan. Nah, begitu pula dengan bagian-bagian yang lainnya, foto-foto lainnya. Nah, apabila telah selesai semuanya, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kita apabila telah selesai, kita publikasikan. Tinggal kita publikasikan ya. Nah, kita publikasikan. Kemudian kita lihat. Nah, ini untuk hasilnya, dimana ada bagian absensi, tujuan, materi, video, forum diskusi, evaluasi, kuis interaktif, daftar pusaka, dan profil pengajar. Nah, bagian absen kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, anak-anak bisa mengklik, kita klik lagi bagian. Baiklah, pada video sebelumnya kita sudah menyimak bagaimana cara pembuatan media pembelajaran, web pembelajaran yang disebut dengan web pembelajaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai LKPD. Yang kita ketahui bahwa LKPD itu adalah singkatan dari lembar kerja peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya dan apa saja isi-isinya. Nah, untuk cara pembuatannya itu cukup mudah, kita cukup menggunakan Word. Dan susunannya akan saya jelaskan. Yang pertama, pada bagian atas kali ini bisa kakak-kakak sisipkan tulisan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang kedua, ini identitas siswa ya, yang itu berupa nama, mata pelajarannya, kelas atau dan semester, atau materi pokok yang kita gunakan. Nah, materi apa yang kita masukkan dalam LKPD ini? Yang pertama, judul. Nah, judul dari bab yang kita gunakan. Ini saya mengambil mutasi tadi ya. Ini judulnya adalah mutasi. Tujuan pembelajaran atau tujuan menggunakan LKPD ini, yang pertama itu saya bertujuan untuk mengetahui dampak dari mutasi. Jadi LKPD ini berisi tentang dampak mutasi. Nah, yang selanjutnya itu ada kolom wancana. Apa saja isi kolom wancana ini? Nah, kolom wancana ini berisikan pengertian mutasi ataupun materi, sedikit materi-materi mengenai mutasi yang dapat membantu siswa dalam mengingat kembali materi-materi mutasi. Nah, LKPD ini juga bisa digunakan sebagai media evaluasi. Nah, selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar ini bisa diisikan buku-buku atau referensi atau media yang kita gunakan, seperti buku cetak SMA. Ya, selanjutnya pada lembar selanjutnya bisa dilihat itu ada langkah kerja. Langkah kerja ini adalah hal-hal yang harus dilakukan siswa atau tutorial yang harus diikuti siswa dalam mengerjakan tugas LKPD ini. Yang pertama, saya itu menjelaskan tentang temukanlah kata-kata yang berkaitan dengan mutasi. Yang kedua, carilah pengertian dari masing-masing kata yang ditemukan. Di sini saya akan menggunakan kata-kata seperti ini. Nah, di mana dalam kolom ini kita telah menyisipkan kata-kata yang berkaitan dengan mutasi seperti gen, Jacobs, buah polipoidi yang telah dijelaskan di dalam materi pembelajaran, ada Edward, sindrom Edward, Turner, kromosom, Klinefelter, dan Patau. Nah, setelah anak-anak menemukan kata-kata tersebut, mereka dapat memberikan kesimpulan ataupun sedikit penjelasan pada bagian apakah yang dapat disimpulkan di bawah ini. Thank you.